Kali ini kita akan membuka area pulsator di mesin cuci. Bagaimana cara membuka pulsator di mesin cuci Aqua? Jadi sebelumnya itu kita sudah mencoba di Sunken ya, teman-teman ya. Pada dasarnya ini sama ya, teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini ada bautnya satu ya. Tinggal kita buka aja. Kalau nanti kira-kira susah, kita bisa menggunakan tali untuk menariknya. Kita akan lihat di dalamnya seperti apa. Let's go. Nah, ini kayaknya cukup kendor ya, teman-teman ya. Ini kita akan coba apakah ini bisa lebih tepat cara manual. Nah, ternyata susah ya teman-teman ya, tapi teman-teman jangan menggunakan pisau atau sendok dan lain-lain ya, karena dikhawatirkan merusak. Lebih baik kita menggunakan tali plastik aja ya. Kita coba. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ini sudah saya masukkan tali plastik ya, teman-teman tinggal tarik aja seperti ini pelan. Nah, kita akan mukanya seperti ini ya teman-teman ya. Tuh, nah tuh teman-teman bisa lihat tuh ya, kotor banget ya. Jadi ini kadang-kadang yang suka membuat mesin cuci, salah satunya bikin macet juga ya kalau untuk di bagian pencucian. Jadi ini harus juga dibersihkan ya.